orang yang masih berdosa, kemudian dia mati. Apa dosa saya, Ustaz? Tengok. Balik ni tuan-tuan, saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan. Apa salah saya? Dan apa salah masing-masing? Kita masih, semua orang ada zaman silam masing-masing. Semua orang ada kisah masing-masing. Apa yang saya nak nyatakan, kisah kita telah dipadam oleh Allah atau tidak? Jika kisah kita masih tidak dipadam oleh Allah, seluruh makhluk esok akan dipertontonkan oleh Allah di Yaumul Mahsyar. Tetapi jika kisah kita itu, kisah silam kita itu telah dipadam oleh Allah, nescaya kita akan selamat besok di akhirat. Apa yang berlaku kepada orang yang ada dosa dan maksiat, dia mati dalam keadaan dia belum sempat minta ampun dengan Allah. Dia ego masa dia hidup, dia tak nak pun minta ampun dengan Allah. Dia sombong masa dia hidup, dia tak nak pun minta Allah ampunkan semua dosa-dosanya, kisah silamnya. Masa dia berniaga, dia pernah tipu orang. Masa dia bekerja, dia pernah tipu orang. Masa dia ada tugas, dia pernah khianat akan tugas tersebut dengan tidak amanah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Allah akan campak orang ini dalam neraka Allah. Itulah tempat yang kita akan masuk. Lalu malaikat berkata kepada ahli neraka ini, rasakan azab ini. Masa kamu hidup, kamu tak peduli pun. Orang ingatkan, siapa pun ingatkan, Quran ingatkan, Nabi ingatkan, ulama ingatkan. Kita sombong, kita tak ambil peduli, kita tak nak terima nasihat ini untuk balik kepada Allah. Kita rasa kita orang hebat. Kita rasa kita mampu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita mampu dibenam dalam api jahannam, api neraka Allah yang tidak ada nilainya dan tidak ada ungkapan kepanasannya. Ni neraka tuan. Neraka ni panasnya tak boleh buat bincang. Panas sangat. Dalam dunia ni kita panas, kita boleh ada aircon. Kat sana kita nak cari siapa tuan? Kita nak pergi mana tuan? Kita nak cari pertolongan siapa? Kita nak pergi mana agak dapat baca Quran, dapat sembahyang subuh. Dalam masa kita dapat berbuat ibadat ini juga, kita masih tak mampu untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Umpan, sombong, kata orang, bergaduh, putus silaturahim. Sebagai seorang kawan, sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang ustaz, maka saya seru kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, jomlah kita balik kepada Allah. Jomlah sama-sama kita berubah atas dasar kasih sayang saya kepada tuan-tuan. Sebagai seorang kawan dan sebagai seorang sahabat, dan saya juga tidak akan tergamak melihat kawan-kawan saya minta tolong di Yaumul Akhir. Tuan-tuan tak akan tergamak melihat saya bila saya minta tolong dengan tuan-tuan, sebab kita pernah berkawan dalam dunia dulu. Saya pernah jadi kawan tuan-tuan dan tuan-tuan pernah jadi kawan saya. Kita pernah muda sama-sama dan sekarang kita tua sama-sama. Dan kita akan berhimpun di Yaumul Mahsyar besok sama-sama. Tuan-tuan, saya bercakap pada malam ini sebagai seorang sahabat dan seorang kawan yang saya tidak akan tinggalkan kawan-kawan saya. Saya tak akan mampu tinggalkan kawan-kawan saya walaupun kita jarang berjumpa, tapi tuan-tuan masih tetap dalam ingatan saya. Sebab itu, marilah. Kita semuanya telah tua dan telah uzur. Saya dah tua dan tuan-tuan dah tua. Dan semua kawan-kawan saya dah tua. Jomlah. Kita balik semula kepada Allah. Kita cubalah tinggalkan apa yang pernah kita buat. Kita buang masa. Kita habiskanlah sisa-sisa umur kita ini. Yang kita sendiri tak tahu. Saya tak tahu bila saya balik bertemu dengan Allah.
dan tuan-tuan juga tak tahu bila masa tuan-tuan balik bertemu dengan Allah. Masa yang ada sikit ni cukuplah kita dah pernah berseronok tuan-tuan dengan dunia ni. Saki baki umur ni, saya ajak semua kawan-kawan saya, saya ajak semua sahabat-sahabat saya, jomlah, sudahlah. Bukan saya kata berhenti, tidak, tapi kita banyaklah luangkan masa kita untuk Allah. Kalau sampai sekarang kita masih tak mampu untuk bangun malam sujud dengan Allah, kita usahlah tuan-tuan. Mulai malam ni kita usahlah untuk bangun malam untuk kita mati besok. Bukan apa-apa anak kita tak mampu tolong kita. Saya tengok anak saya dan tuan-tuan tengok anak tuan-tuan. Besok kalau kita mati, agak-agak anak kita mampu tak baca kulhu untuk kita? Mampu tak dia baca Quran untuk kita? Mampu tak dia bacakan, dia berserkah atas nama kita? Ataupun dia tinggalkan kita dan dia buangkan kita di dalam yang lahat, dan dia tidak pedulikan kita sampai bila-bila? Jika itu yang berlaku besok atas diri kita, tuan-tuan, bersiap sedialah kita menuju ke hadrah Allah. Dan jangan kita sia-siakan umur yang Allah bagi kepada kita sehingga hari ini.